Assalamualaikum. Today, sis nak share resipi Kway Teow Goreng Hijau. Bahan-bahan yang kita perlukan, kita perlukan bawang yang di blend, lada kita perlukan bawang putih yang di blend juga, kita perlukan lada putih, kicap cair, garam, kita perlukan lada dari hijau ni, sis dah blend dia. Sebab sis suka pedas. Kalau tak kuat pedas, you don't have to tambah cili padi lah. Cili padi, you boleh tambah cili padi merah atau cili padi hijau. Terserah pada you. Sebab cili padi merah lagi pedas daripada cili padi hijau. So, ini ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu, kita perlukan sis taruh daging cincang, udang hidup, sawi and of course, kway teow. Okay, now kita nak mula. As usual, sis macam mana cepat-cepat? Sebab you all need to know lah apa yang boleh letak lebih, letak kurang pada cili. Kalau you tak kuat pedas, you letak kurang lah. Kita tumis bawang putih agak-agak. Sebab dia pun nak masak ni, selalunya masak ni agak-agak. Okay, saya suka api. Letak bawang putih. Okay, lepas tu kita taruhkan bawang merah. Like sis selalu mention kan, kalau kita masak ni, bawang merah ni banyak pun tak apa. Sebab bawang merah buat masakan kita jadi lebih sedap. So it's okay. Then kita taruhkan cili hijau. Cili hidup ni kita nak tumis. Kita taruh cili hijau ni kita pastikan yang kita tumis dia betul-betul garing atau kita katakan pecah minyak. Sebab kalau tidak cili hijau ni kalau kita tak goreng dia garing, dia akan rasa maung. Sis suka cili padi. So sis tambah cili padi like what I said earlier kalau you all tak tahan pedas, jangan taruh cili padi. Sebab I suka pedas. Okay. Kita just kacau, pastikan ianya sampai dia garing. Okay, sis nak taruhkan cili lada putih sekali at the same time lah. Okay, sis tumis sampai dia garing. Okay, agak-agak aje lah Kita nak kasi dia rasa. Okay, sis taruh like that, lada putih. Kalau tak cukup nanti kita tambah lah. Like what sis always say Okay, now kita nak tumis dia sampai dia pecah minyak. Sampai dia garing. Okay, tumis sampai dia betul-betul garing. Dia pecah minyak, dia keluar minyak. Kalau semasa menumis tu minyak tak cukup, tambah minyak lah sampai dia garing. Sebab ni lada hidup, mesti pastikan yang kita goreng betul-betul masak. Kalau tak, dia bau-bau tak sedap ni. Letak daging, si suka daging banyak-banyak. So, si taruh daging banyak-banyak. Kita taruh udang. Terserahlah pada you all lah nak taruh tak banyak ke sikit ke dia punya rencap. So kita kacau sampai dia masak sebelum kita taruh sawi dengan kway teow. Okay, sis nak taruh garam sikit. Kita jangan taruh banyak, kita taruh sikit-sikit dulu. Nanti kalau kita rasa kurang, kita tambah. Sis taruhkan kicap cair. Agak-agak aje lah jangan terlalu banyak. Kita goreng dia sampai dia masak sebelum kita taruhkan sawi. Kita pastikan dulu daging dia, dia punya udang masak. Sis suka sawinya lecur. Jadi sis akan taruh taruh sayur dulu sebelum sis taruh kway teow. Dia punya kway teow. Ada orang dia suka sayur dia keras. Jadi dia taruh kemudian. Terserahlah ikut cita rasa you all lah apa yang you suka makan cara-cara you all. Okay, kita biarkan dia masak dulu. Okay, sis tengok udang dia, daging dia dah masak. Jadi sis nak taruh sawi. Sis suka sayur banyak. Terserah lagi lah saya always say, terserah pada you all apa yang you all suka.
Kacau. Kasi dia layu sikit. Lepas tu baru sis nak taruhkan dia punya kuih tiaw. Dan kalau kuih tiaw kacau, apa-apa yang tak cukup, kalau you rasa kurang garam ke apa, ditambahlah. Apa-apa yang perlu, kicap ke. Kita taruh dengan kuih tiaw. Dan kita kacau sampai dia kacau gaul dia, sampai dia rata, sampai dia masak. Okey, sis dah gaul dia rata, dah rasa semua okey. Then dia macam ginilah, kali hijau sikit, sebab tu kita panggil dia kuih teow goreng hijau. Alright, selamat mencuba. Dan ingat untuk subscribe to sis punya YouTube channel to get new recipe in the future. Okay, bye.